Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba jama'iyatin nahdlatil ulama'i jama'iyatan wa jama'ah wa bil ulama'i utwatan wa imana di sini ulama wa sunni fahma wa di syurli sabri wa sili amri wa hudu datam milisani al-babu salisu dening bab sing nomor 3 fi akhlaqihim panika ida dan jelas iki panerapan akhlak masyayikh. Qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis innama boistu liutamima innama boistu ami pasti naiutus kaula liutam mima supaya nyempurna aki kaula maka lima akhlaki depan-depan kemuliaan akhlak atau akhlak-akhlak semuanya itu misi penting karena tanpa akhlak kita sama dengan fal maksudu maka si maksud bila akhlaki maka bila akhlaki dalam akhlak maknan idalem maknana asmalu paneka lebih mencakup mimma ketimbang pengertian huwa sidinima muta'arofun paneka ikawalini alaihi ponapa ma bainan nasi ing dalem antarané manungsa. Fa mana akhlak maka dening pengertian akhlak muamalatul abdi panika hubungan kabudana Allah ma'ar rabbihi ing dalem sertana pangerana al abdi. Summa muamalatuhu kare-kare hubungan al abdi ma'an nafsihi ing dalem sertana abadi bina al-abdi summa mu'amalatuhu kare-kare hubungana atau bergaulnya al-abdi ma'al khalqi indalem antarana sesama makhluk wabihadal makna berkelaman gadinto pengertian yaitu mu'amalatuhu ma'al khalqi ya kunu bada ar-rasulun pasara kusti rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yum'as paneka ta'iyutus pasara kusti rasul illa li takwimi akhlakin nas angin karena ngelurusagi panerapan akhlak manusia ma'arabihim yang dalam sertana pengerana nas awalan di dalam ya awalan di dalam tidak ada nah itikodan rupana itikod keyakinan wa ibadatan dan ibadah cuma ma'al khalqi
kare-kare serta makhluk sanyat di dalam nomor dua. Fahaulain masyayikhu, maka dininga disapan tempat guru. Alladina rupana orang banyak wulitu selahiraki basyarat alladina wa nasya'u bentumbu basyarat alladina wa akomu bencumeneng alladina berdomisili basyarat alladina fi baladina di dalam negara kita tercinta Indonesia rupana Indonesia NKRI harga mati Pancasila jaya Nusantara Nih Aswaja Agida Agida Wadah Anu Ya'lamuna oning basera alladina oning anna awaman nasi desoguna panrempan oreng awam manusia biha dan baladi dan kadito negara lam yarau waneka tak oni atau tak ningali atau tak oni tidak melihat, tidak tahu al-islam dari islam bimaso diri kelaban panrempan sumber al-islam sumbernya islam itu minal qur'ani adalah qur'an awis sunnah di adabah sunnah hanya saja orang awam ini kan tidak tahu memahami qur'an, tidak tahu memahami sunnah mereka berakhlak dari mana padahal sumbernya akhlak itu kan dari qur'an dan dari sunnah tapi semua manusia secara umum tidak tahu al-qur'an isinya Quran itu tidak tahu baca saja ada kesulitan atau bahkan tidak pernah baca mereka tahunya dari mana walakinnahum tetapina awamun nas ya rawna paneka ngonimi atau oning basera awamun nas hudu islam tahunya islam itu dari siapa bi ahwaliman laban teng panrempan teng kalakuna orang atau ulama tadayana si beragama pasiraman bihi laban islam wazayyanu fazayyanu kare-kare menghiasi pasiraman akhlakohu dan akhlaka man bihulukin laban akhlak hasanin si bagus iya tazayyanu supaya berhias pasera awamun nas kama tazayyana ada dia berhias masyayikhuna pasera panrempan guru kaula sedekah saya enggak tahu Al-Qur'an itu sunnah enggak paham kalau banyak kalau sulitnya Al-Qur'an kita berakhlak beradab, berakhlak kepada Allah, kepada diri kita, berakhlak sesama makhluk. Tahunya dari siapa? Dari guru, santri dari kiainya, pengasuhnya, gurunya. Kok begini? Kok begini? Kita tinggal niru. Itu. Alaisat aponapatad dilalatul halipunapa petunjuk tengka. Tengka itu kondisi nyata. Aku apa neka lebih kuat min dilalati lisani dari petunjuk lisan. Artinya bahwa perilaku yang tampak itu lebih nyata, lebih konkret untuk diiru daripada pernyataan yang ada di dalam kita Al-Qur'an Sunnah. Kita enggak tahu. Tapi kalau sudah dilakukan oleh guru-guru kita, nah itu nyata. Oh, cara berakhlak dengan Allah begini guru kita, cara beribadah begini, cara berkeyakinan begini, cara berakhlak kepada diri sendiri begini, sama makhluknya begini. Nah ini contoh-contoh nanti cuplikan-cuplikan contohnya begini. Al-Hikayatul Ula dening cerita si
pertama fil waroki panika yang dalam warok. Apa warok itu? Hah? Ya bahasa sederhananya ngas ete, menjauhi barang subhat. Subhat itu ya tidak jelas halal, tidak jelas haram. Warok orang si berbuat warok namanya murahi. Oh iya, maka orang si paling warok nyesaiku murahi. Paling warok. Maka nak pantas jadi beda. Nah ini cerita warohnya para guru kita ketika mondok. Wakana benbeda asyikhu kiai muslih pasirah kiai muslih syaikhon paneka syaikh kabiron si sepuh guru sepuh senior min meranggen dari meranggen Demak Jawa Tengah, tempatnya Raden Fatah. Kalau kali Jogo itu Kadilangu. Saya seminggu yang lalu habis dari Wali Delapan 13 tempat. Awalnya 20 waktu itu 13 tempat saya datangi para wali. Mendoakan siapa? Ya mendoakan model-model kamu. Model-model kayak gini harus didoakan. Kalau tidak didoakan, bahaya. Kalau tidak didoakan. Lah kiai muslim itu fadata yaumin maka in dalam sitong hari buat ini kiai muslim datak karo panika enggak pasirah kiai muslim anahu dosa akuna kiai muslim kot akhoda panika ongkoku ngalak pasirah kiai muslim jauh zal hindi ya manisan jauh zal itu jauh itu loh kalau dimakan termasuk rempah-rempah bukan manis kayak kayu manis tapi bukan kayu dia biji polok kayak itu loh. Kalau orang Jawa namanya polo itu buat orang masuk angin dimakan rasa min rasa enak jauzan hindi namanya itu jenis rempah-rempah itu jenis itu buat orang dulu yai-yai yang pula itu masih di daerah Babat Tuban itu. Saya kalau main ke sana di dalamnya Kiai Imam itu subuhannya masih polo itu. Sekarang sudah masuk di supermarket sudah polo. Ya dimakan kayak loh, bijinya kayak acangnya orang yang datang dari umroh haji. Ismis. Bukan ismis yang ada bijinya. Acang yang hijau. Tapi itu rasanya bukan manis. Rasanya kayak mie. Pedes. Ya kayak mie. Satu saat Kiai Musli itu ingat waktu mondok dulu pernah makan polo itu. Sehingga sini manisannya kacangnya kiai. Lisaifihi de kandi guruna ya muslim kiai imam sarang rupana kiai imam sarang waktu tola bil ilmi dalam baktuna nyoprek ilmu indahu mungguna kiai imam sarang waktu jadi santri pernah makan itu ketika sudah sepuh sudah kiai besar beliau ingat
Fakodima maka rabu pasirah ke muslih ila saikhihi de guruna ke muslih suratan kelaben cepet segera. Falama ata maka bila datang pasirah ke muslih sahata mangzilihi de halaman dalamnya kiai imam nazalah maka turun basirah kiai muslim minas sayyaroti dari kendaraan. Umpamanya dalamnya di sini ya, dia sudah di depan MTS itu dimatikan kendaraan sudah jalan di sini. Kiai dulu begitu benar tumpahi dari di sini. Bisa jadi kalau masih halamannya masih punya kiai, kalau sampai bengkal ya turun mulai dari bengkal. Wa masaban ajalan basara kiai muslim ila baiti syekhi jompokna guru habwan hale apa ngesot rangka ini dari sana ke sini ke rangka bo ngeset kayak sister ngeset itu. Itu habwan. Habwan itu ada yang ngeset, ada si arangka pokok. Tidak begini, tidak jalan begitu. Arangka kayak santri, arangka dari sana. Kalau santri kan sebelum dalam sudah arangka masuk. Oh itu enggak, kayak muslim, dari sana. Dari pintu gerbangnya ada naik MTS. Itu sudah arangka. Saking tawaduk dan wirah. Fadako nalikana depak fadako maka noktok pasirah kiai muslim al-baba dan pintu fafataha gare-gare buka agi huda al-bab asyekhu pasirah kiai imam fatafadola gare-gare apa namanya mempersilahkan apa mempersilahkan nyatore pasirah kiai imam asyekh lahu dakiai muslim bil julusi kelaban toju alal kursi atas kursi. Monggo silakan duduk di kursi. Tapi apa daunnya sikapnya kiai muslim? Fa'aba maka nolak pasirah kiai muslim. Tidak hanya nolak wabaka ben mular nangis kiai muslim. Soro toju kursi ben biayna tak poron bahkan nangis. Fakola maka adawu lahu de kiai muslim asyekhu pasirah gurunya. Lagi ya imam ini sudah lupa ke kiai muslim. Man dening pasirah anta paneka sampean. Sapa mbok nah? Wa min aina mendari kalima. Kola ajawab pasirah kiai muslim ana dening kaula muslim paneka muslim. Mimranggen dari meranggen demak. Wa anad halidin yang kaula min sana dirikum panika termasuk pandempan santri sampean. Wa qadim tu mendatang kaula ilaikum de ajunan li an astahilla supaya nyopre ngala lagi ajunan. Ngala lagi kaula nyon halal kaula mingkum dari ajunan fi waktin e dalam waktu qadimin silambo. Apa waktu lambe itu kot akhot tu ongku-ongku ngalak kaula annaroji lade panberpan bigi polo tadi min ghairi istidanin kelampen tanpa idin buat nang berempat kali ngalak pauna ya ini kaula minta yang ngalak yang empat fagola maka matur lahu kiai muslim asyekhu pasirah kiai imam la uhillu tak ngala lagi kaula laka dek benah illa angin ida jalasta nalikana tojuk benah lal kursi tak ngala lagi kecuali benah tojuk ikusi gila kan suruh tojuk kursi tapi kiai muslim tak ndek malah mau ngulak nangis saking tawaduknya tak ihala lagi pun saya kecuali benar kontuk tojuk di atas kursi fajalah sama kaporon tojuk asyehu pasirah asyehu muslim pasirah kaya muslim alal kursi atas kursi fahala maka menghalalkan pasirah kiai imam hudu kaya muslim itu
Jadi sudah lama baru ingat dulu ngambil ngambil sesuatu punya kiai yang tanpa izin. Tanpa izin. Itu ketika jadi kiai ingat langsung enter ke kiai nah minta hal saking sifat wirainya. Mun benar terlalu benya saya kalah. Wa min wara'i syekhi shalih. Paneka termasuk sifat wirai Kiai Soleh Banjar Melati Kediri. Banjar Melati itu Kediri. Kiai Soleh ini lebih sepuh, bahkan lebih tua pondoknya kalau tidak keliru daripada Lir Boyo. Karena Kiai Soleh ini bisanya atau mertuanya Kiai Abdul Karim Lir Boyo. Dulu kan pernah sudah ceritanya Kiai Soleh ini yang punya istri sabar lako isambur 10 tahun lako apa iya annahu dening songguna Kiai Soleh Banjar Melati lam yuktif paneka ta'ambu pasir Kiai Soleh markabahu de kendaraan Kiai Soleh fisahati baiti syekhin di dalam halaman congkokna situng orang illa idhanala angin nalikana maoleh pasara Kiai Soleh al idhna diidin min sohibihi dari orang si andi sahati baiti. Ya soleh begitu jalan ini elong-longan, elong-longana orang bagaimana itu tak ambu mun tak oleh itu tidak lurus. Kalau kita kan cukup minta yang sepora, apora minta izin. Kalau ya soleh enggak, ini halamannya orang yang mau lewat situ, tok-tok dulu. Tergolak izinnya mau lewat sini. Saya punya teman kayak gitu orang Surabaya. Tidak lupa. Satu kali lagi. Al hikayatu saniyah dening hikayah si nomor 2. Fil ikhroi paneka ing dalem ngalak taretan. Ngalak taretan, nganggep taretan dibuat persaudaraan. Karena bodoh Kiai Muslim Rifai, pasalnya Kiai Muslim Rifai Klaten. Barusan itu malam hari Minggu kemarin saya dari makamnya. Mbah Muslim Rifai ini terkenal sekarang julukannya Mbah Lim. Mbah Lim. Imam Muslim Rifai, Kiai Muslim Rifai Imam Puro. Pondoknya namanya PP Al-Mutakin Pancasila Sakti. Itu nama pondoknya. Pondok pesantren Pancasila Sakti. Banyak karomahnya, beliau ini termasuk 5 kiai khos yang menjadi gurunya Gus Dur, yang menyuruh Gus Dur untuk jadi presiden dan jadi, yaitu Mbah Lim di Klaten. Saya 2 kali sudah ziarah di sana. Itu karomahnya dulu, salah satu mulai muncul karomahnya dulu ketika wafat mau dimandikan itu Jogokore, Jukumi jodoh. Habis itu odik terus. Cuman efek dari itu bepelat, daunnya tak pada jelas. Banyak pokok apa yang dituding, apa yang dituding itu bucok pada orang yang iba duren. Ada duren banyak. Ya ini duren, orang duren bucok ibu sini. Ibu tak bucok. Banyak ya termasuk Gus Dur itu suruh presiden jadi pernah jadi presiden nyalon mau itu meskipun disuruh apa saja kalau yang nyuruh balik Gus Dur itu mau. Masyhuran masyhuran paneka masyhur atau terkenal bil wali kelaban kekasihna Allah memang wali ini gini orang. Fanazala maka turun pasera Kiai Muslim Rifai yauman ing dalem sitongare fi manzili Kiai Mustofa Bisri sarang
ing dalem jombone Kyai Mustofa Bisri sarang atau rembang. Farsalah kare-kare ngutus paserah Kyai Bisri khotimahu de khotimah Kyai Mustofa Bisri. Kyai Mustofa Bisri, Bisri Mustofa, Mustofa Bisri. Jadi anak turunnya dibolak-balik. Anaknya umpamanya apanya namanya Mustofa Bisri. Nanti anak apanya namanya Bisri Mustofa. Anaknya lagi nanti Mustofa Bisri. Yukhbira supaya nguji, menguji pasirah siapa Kyai Mustofa Bisri sodikohu de kancana Kyai Mustofa Bisri Kyai Khalil Bisri rupana Kyai Khalil Bisri bikudumihi kelaban rabuna siapa namanya Mbah Muslim. Falama qadima maka bila rabu al khadimu pasirah khadim santri ila Syekhi Khalil, Syekh Khalil qala maka dawuh pasera khotim lahu da Syekh Khalil ya Syekhu wahai Syekh al-an dalam semangkan simbah muslim dining mbah muslim ya kunu bodo pasera mbah muslim fi manzili Kyai Mustofa ya dalam dalamnya atau compona Kyai Mustofa wahua dining Kyai wahua dining simbah muslim yuridu paneka kasokan pasera mbah muslim antazuroh kudu ziarah antazuroh kudu ziarah sampian huda imba muslim fa'abah kare-kare nolak pasera Kyai Khalil wakola benadau pasera Kyai Khalil lah huda khotim lah je ana dining kaula wahua ben siapa baling kilahuma jeneng kaduana Mbah Khalil ben Mbah Balil waliyun paneka pada-pada wali faroja amaka abali zalikal khadimu pasera kadisa pelayan waqala benadawu pasera Kyai Khalil limbah lim de Mbah Lim julukannya Mbah Lim Mbah Muslim bifa itu panggilan masunah dan Mbah Lim ma de ucapan qala si adawu hudu ma Syekhul Khalil pasira Syekh Khalil faja'ala maka mulai faja'ala itu mulai termasuk afalu syuru yakdimu paneka rabuh pasira siapa Syekh Khalil ila manzilihi de jombona siapa mbalim fa'anako maka merangkul atau memeluk pasera Syekh Khalil hudu balik waqalah benadawu pasera Syekh Khalil waliyun dening Syekh Khalil waliyun baneka wali jadidun si anyar waliyun jadidun fadohika maka pada agelek pasiran balim ben Syekhuna Syekh Khalil. Jadi sama-sama jadi wali, sama-sama tahu apa yang diucapkan. Jadi nyuruh santri ke sana bilang ke Syekh Khalil bahwa sampean panjenengan suruh berkunjung ke balim. Balim ada di rumahnya Kyai Mustofa Bisri. Kyai Khalil ngomong, enggak mau saya. Bilang saya enggak mau. Tetapi ketika khotib itu datang ke ya Mustofa ngomong ke Balim, Balim tahu kalau yang diomongkan itu. Ya sudah nanti pasti ketemu lagi itu, ketemu saya. Akhirnya ketemu, apa yang diucapkan Balim seperti apa yang diucapkan Mbah Khalil tadi Syekh Khalil. Persis. Karena apa? Karena sama-sama walinya. Jadi sama-sama tahu. Akhirnya nganggep dua-duanya bersaudara karena sama-sama saudara maka sama-sama tahu wallahu a'lam bissawab.